Baik, ya pada sore ini terjadi miskomunikasi antara pihak security dari Tamrin dengan rekan kita dari Gojek, ya. Artinya pihak dari Gojek di sana ngumpul mungkin ada nasabah yang ingin belanja. Tapi mungkin security melihat ramenya pada rekan-rekan kita dari Gojek tersebut, ya, maka security mengusik atau menyuruh, melarang supaya tidak ramai-ramai. Tetapi mungkin ada kesinggungan, maka terjadilah selisih paham, ya, antara kurang diterima ditegur, maka terjadilah berkelahi. Tadi sempat diselesaikan dari pihak manajemen oleh pihak Tamrin. Sudah selesai, sudah maaf-maafkan, sudah buat pernyataan. Tidak lama kemudian terjadi lagi kejadian. Makanya kita bergerak cepat, pihak dari Gojek kita suruh buat pengaduan.